hadir Tirto sendiri dan juga bersama dengan teman-teman dari Lahir. Kita masih mengunjungi Yummy Mummies yang melahirkan buah hatinya di bulan Desember, yaitu bulannya Hari Ibu, di program Your Hospital Surprise Mother's Day Special with Lahir. Nah, sekarang ini saya juga sedang berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Tadi kita di Serpong, terus kita langsung lewat jalan tol menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan keluarga yang namanya adalah Mami Ervia dan juga Papi Suhedi. Selamat untuk berdua kelahirannya. Thank you. Nah, kita pengen ngobrol dulu barengan sama Mami Ervia dulu. Ini adalah anak yang ke? Kedua. Warung masih buka atau udah tutup? Mau masih punya anak lagi atau mau udah tutup? Pengen sih. Benar? Iya, benar. Pengennya punya berapa? 3. Oh, 3. Salinnya seperti apa? Normal kah? Atau seksi atau gimana? Sesar. Oh, sesar. Nah, kenapa? Apa memang karena pertama sesar juga? Karena pertama sesar sih. Oh, yang kalau biasa sesar kan itu iya, juga? Iya, pertama sesar. Biasanya pada saat sudah melakukan proses persalinan, dari kulit yang terrench itu kembali ke posisi semula, biasanya tuh suka timbul ada garis-garis, namanya itu adalah stretch mark. Dan memang stretch mark itu bisa membuat kepercayaan diri mau itu sedikit terpengaruh lah ceritanya ya. Tapi sekarang ini mau juga merasa khawatir karena stretch mark itu sudah bisa disamarkan dengan menggunakan glider, dengan glider aktif yang terbukti secara dermatologis membantu membangun kembali kolagen, mengembalikan elastisitas kulit, dan terbukti juga secara klinis dapat memperbaiki kekencangan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, dan mengurangi tampilan stretch marks. Bukan dihilangkan, tetapi mengurangi tampilan stretch marks. Digunakan, selama digunakan secara teratur, pagi, sore, pada saat kulit lembab, jadi sehabis mandi itu bagus untuk menggunakannya dengan gerakan yang memutar dan merata di area-area stretch mark. Dan memang itu pada saat sudah mendapatkan hasil yang optimal yang diinginkan dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan dan hasil awalnya sudah kelihatan, stretch marknya nggak akan muncul lagi sepanjang tidak terjadi hal-hal yang memicu pembentukan stretch mark, misalnya nih peregangan kulit atau perubahan hormon, dan itu memang hasilnya bisa akan terlihat di 4-5 minggu pertama. Jadi sekali lagi saya Arif mengucapkan selamat atas kelahiran putrinya, mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan, kemudian juga menjadi anak yang berguna, bermanfaat untuk agama, orang tua dan juga saudara-saudara. Mudah-mudahan. Saya Ervia, bunda dari Edgar Evander Su. Sebenarnya saya belum pernah menggunakan atau mencoba Graydom, tapi saya mengucapkan terima kasih untuk Graydom dan UFM karena melalui acara ini saya bisa mendapatkan informasi yang luar biasa pentingnya mengenai stretch mark. Dan pas banget nih, karena saya kebetulan ada stretch mark pas masa kehamilan yang sekarang, dan memang hal itu bisa mengurangi kepedean saya. Jadi mudah-mudahan melalui acara ini dan setelah menggunakan Graydom secara teratur, stretch mark menjadi berkurang dan kulit saya terasa kenyal dan lembut kembali, paling tidak mendekati waktu sebelum hamil. Jadinya saya pede lagi deh. Terima kasih Graydom dan UFM atas pengumuman. FM 94,7.